1. La Remontada, Barcelona 2017. La Remontada, pembalasan Barcelona terhadap PSG yang jadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah Liga Champions. Kali ini PSG harus mengaku kalah mentalitas dari Barcelona. Betapa tidak, di leg pertama PSG tampil begitu perkasa di kandang. Mereka memetik kemenangan dengan skor telak 4-0 di Paris. Sudah sewajarnya PSG dianggap bakal lolos dengan mudah. Leg kedua di Camp Nou, Barca menyuguhkan salah satu permainan terbaik dalam sejarah mereka. Neymar dan Messi saat itu masih membela Barca, mencetak gol untuk membawa Blaugrana memetik kemenangan dengan skor telak 6-1. 2. Benzema bawa Madrid bekuk PSG, 2022. Kenangan yang masih cukup jelas. Babak 16 besar Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022, PSG jadi korban kebangkitan Real Madrid yang memang dikenal sebagai rajanya Liga Champions. Leg pertama, di Paris, PSG menang dengan skor tipis 1-0. Gol Kylian Mbappe terbilang impresif dan berhasil membuat Madrid kesulitan. Leg kedua, Mbappe kembali mencetak gol untuk membawa PSG unggul. Agregat 2-0 untuk PSG dalam 45 menit pertama. Nahas, PSG harus jadi korban keajaiban Madrid. Di babak kedua, Karim Benzema mencetak hat-trick untuk membawa Madrid menang dengan agregat 3-2. 3. Penalti Rashford bungkam Paris 2019. Tahun 2019, kali ini duel babak 16 besar. PSG lagi-lagi jadi favorit di atas Manchester United yang memang sedang bermasalah. Terbukti, PSG berkunjung ke Old Trafford dalam duel leg pertama dan bisa memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. MU juga dirugikan dengan kartu merah Paul Pogba yang harus absen di leg kedua. Leg kedua, PSG justru jadi korban keajaiban MU. Setan merah tampil di level luar biasa dan memetik kemenangan dengan skor 3-1. MU pun berhak lolos berkat agresivitas gol tandang. Gol penalti Marcus Rashford di menit ke-90+4 telah membungkam publik Paris. 4. Magis Jose Mourinho, Chelsea menang di London, 2014. Perempat final Liga Champions tahun 2013 sampai tahun 2014. PSG menang 3-1 atas Chelsea dalam duel leg pertama di Paris. Kepercayaan diri skuad Laurent Blanc melambung. Biar begitu, kali ini PSG harus jadi korban kegeniusan Jose Mourinho. Bos Chelsea kala itu meracik taktik yang tepat untuk mempermalukan PSG dalam duel leg kedua. Chelsea menang dengan skor pas 2-0 dan berhak lolos dengan agresivitas gol tandang skor 3-3. Tim PSG musim itu sebenarnya disebut sebagai favorit juara, sayangnya mereka harus menghadapi Mourinho dan Chelsea. 5. PSG dipermalukan Luis Suarez 2015. Tahun 2015, PSG meladeni Barcelona dalam duel perempat final Liga Champions. Leg pertama dimainkan di Paris dan PSG kalah telak dengan skor 1-3. Di laga tersebut, Luis Suarez bermain luar biasa dan mencetak 2 gol penentu di babak kedua. Suarez mempermalukan David Luiz yang sepertinya sedang tidak bermain di level terbaiknya. PSG benar-benar tidak bisa mengimbangi Barcelona di pertandingan tersebut. Suarez pun layak disebut sebagai man of the match karena tampil luar biasa.